Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wadahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada Ramadan 1442 Hijriah ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan kali ini kita akan mengambil tema tentang pentingnya bersyukur. Pada ayat ke-7 dalam surat Ibrahim, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita benar-benar bersyukur, maka akan ditambah nikmat. Tetapi sebaliknya, tetapi ketika nikmat itu kita ingkari, maka azab akan sangat pedih diterima. Sahabat rumah belajar, dari ayat ke-7 dari surah Ibrahim ini, ketika Allah memberikan nikmat syukur terhadap lisan ini, terhadap mata ini, terhadap telinga yang kita miliki ini, sesuatu nikmat yang luar biasa. Kalau seandainya hari ini kita tidak mampu berbicara seperti yang sedang kita tonton hari ini, tidak mampu kita mengungkapkan sesuatu, betapa nikmat Allah itu sangat penting. Dan begitu juga bagi sahabat juga, kalau seandainya mata ini tidak mampu untuk melihat, tidak mungkin sahabat juga bisa melihat dari video ini betapa nikmatnya Allah berikan kepada kita dan seluruh anggota tubuh kita. Begitu juga ketika hari ini telinga kita Allah tutup dan Allah tulikan telinga kita, tidak mampu mendengar video ini. Makanya hari ini sahabat mau belajar, kita harus banyak-banyak bersyukur. Betapa banyak nikmat Allah berikan kepada kita hari ini. Sahabat rumah belajar, dalam surat Ar-Rahman ada 31 kali pengulangan yang Allah berkali-kali menyampaikan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Bayangkan Allah saja mengingatkan kepada kita 31 kali untuk tentang nikmat. Salah satunya nikmat bersyukur pada Allah, karena hari ini Allah berikan kemampuan kita untuk masih bisa bernapas, masih bisa berkata, masih bisa menulis, masih bisa mendengar. Tapi banyak di antara kita tidak mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu, sahabat rumah belajar, mulai saat ini kita paham bahwa kita harus banyak bersyukur supaya kita diberkati Allah SWT berlipat-lipat ganda. Ketika kita bersyukur, kita akan mendapatkan nikmat Allah yang luar biasa. Mudah-mudahan sahabat rumah belajar mendapatkan hikmah dari apa yang kami sampaikan, dan mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada yang kurang pas. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.